Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Najib. Biasa dipanggil Pak Na. Hari ini hari Rabu. Kita masih berada di Rizky Mobil 1, sahabat Rizky Mobil ya. Baru masuk unit banyak. Ada Pajero Sport, ada Mobilio, ada R3 dan ada Avanza, serta ada unit-unit yang lain, sahabat Rizky Mobil. Langsung gas saja tanpa lama-lama, tanpa basa-basi. Baik, yang pertama yang baru masuk ini adalah Suzuki R3 GX Elegan manual transmission 2013, sahabat Rizky Mobil ya. Warna keren ya, warna putih, lampu-lampu oke, tidak retak ya. Biasanya R3 itu ada retaknya di lampunya. Ini lampunya masih keren ya, masih bagus kiri dan kanan. Ada fog lamp serta variasi chrome. Tombol F, pajak bulan 1, ganti plat 2024, sahabat Rizky Mobil. Sehingga bingung ya. Terus apa? Terus. Ya, sudah dilengkapi dengan tanduk besar di depan. Yang pasti ini tanduknya super kokoh, sahabat Rizky Mobil ya. Kita cek profil bannya. Profil ban menggunakan GT Radial Champiro Eco profil 18565R15. Kondisi ban masih 85%, masih gondrong, masih tebal, sahabat Rizky Mobil. Spion sudah dilengkapi dengan sen, sudah dilengkapi talang air di keempat pintunya serta handle pintu. Sudah chrome dan tutup tangkinya yang juga chrome ya. Mobil yang membedakan R3 GX biasa dengan GX Elegan yaitu ada di body kitnya, sahabat Rizky Mobil ya. Body kit mengelilingi di seluruh bodi mobil ini, sahabat Rizky Mobil ya. Kita cek bagian belakangnya. Sudah dilengkapi dengan spoiler yang cukup besar di atas, serta ada lampu remnya, serta dilengkapi dengan list chrome kaca, variasi chrome ya, logo Suzuki dengan emblem R3 GX, serta sudah dilengkapi dengan sensor parkir mundur. Lampu-lampu oke, keren ya, lampunya bersih, tidak retak, bagus semuanya. Ke interior rapi, bersih, sahabat Rizky Mobil ya. Di kemudinya sudah dilengkapi dengan modul audio untuk pengoperasian audio. Sudah dilengkapi dengan double airbag kiri dan kanan. Terus jok sudah di cover, originalnya masih ada di dalam, sahabat Rizky Mobil ya. Dilengkapi power outlet 12 volt, sun visor kiri dan kanan, serta lampu baca, serta spion tengah. Dan yang membuat keren ini sudah double blower ya, sahabat Rizky Mobil ya. Yang pasti AC-nya super dingin, maknyus ya. Interior rapi bersih, plafon bersih, sahabat Rizky Mobil. Oke, harganya berapa Pak Nah untuk R3 GX Elegan 2013 pemakaian 2014 ini? Ini harganya 119 juta. Masih bisa neko, sahabat Rizky Mobil. Wes buruan ojo suwi-suwi, sahabat Rizky Mobil. Kita pindah ke sebelahnya. Ini adalah Honda Mobilio RS CVT 2015, sahabat Rizky Mobil ya. Lampu-lampu oke, rapi, bersih. Logo Honda besar serta ada variasi chrome di grillnya. Sudah ada fog lamp. Nopol B, pajak bulan 4, ganti plat 2021. Ya, masih panjang. Profil ban, ban menggunakan merek Hankook. Profil ban 18565R15. Kondisi masih 85%, sahabat Rizky Mobil ya. Spion sudah dilengkapi dengan sen. Ada body kit mengelilingi seluruh mobil ini. Serta ada talang air di keempat pintunya. Dan dilengkapi dengan roll rail ya. Kita cek bagian belakangnya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan sensor kamera mundur ya. Spoiler yang cukup besar di atas, ada antena ya, serta ada lampu rem di atas. Lampu-lampu oke ya. Keren lampunya, tidak pecah, tidak retak, sahabat Rizky Mobil. Dan ada emblem RS CVT EVTEC 2015 ya. Interior rapi, bersih. Tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir, sahabat Rizky Mobil ya. Nat-nat aman. Wes yang pasti aman, door trip aman ya. Jok masih orisinil bawaan. Kalau RS itu variasinya hitam ya, joknya warna hitam.
Harganya berapa Pak Nah? Mobilio ini Pak Nah, harganya murah 139 juta. Masih bisa nego sahabat Rizky Mobil. Baik, kita cek yang Avanza di depan. Baik, baru masuk juga. Ini Toyota Avanza G Barong manual transmission 2018 sahabat Rizky Mobil. Super istimewa ya. Mobil kondisi masih kotor, barusan datang, tinggal dicuci, wes king pasti ganteng sahabat Rizky Mobil ya. Kilometernya masih jalan 11.000 ongoing sahabat Rizky Mobil. Wes sing pasti kondisi mobil super istimewa, wes ndelok nyacat kualat sahabat Rizky Mobil. Ya, lampu-lampu rapi bersih, sudah ada variasi di keliling lampu ini ya, variasi warna hitam serta ada logo Toyota serta chrome dan grillnya Barong sahabat Rizky Mobil ya. Nopol B pajak bulan 8 ganti plat 2023, masih panjang sekali sahabat Rizky Mobil, sik setahun ya. Ada fog lamp juga yang pasti keren ya mobilnya sahabat Rizky Mobil ya. Kita cek profil bannya. Ban menggunakan merek Bridgestone ya, Ecopia, dengan profil ban 18570R14 sesuai rakitan 2018. Mobilnya super keren sahabat Rizky Mobil. Kita cek interiornya. Wes, interior super rapi, bagus, bersih sekali ya. Lihat pasti langsung jatuh cinta sahabat Rizky Mobil ya. Bagus ya, daleman rapi, bersih ya. Jok sudah di cover warna coklat. Kalau tidak suka nanti bisa diganti ya, karena orisinilnya masih ada di dalam sini sahabat Rizky Mobil ya. Yang pasti masih orisinil semua ya, sudah dilengkapi armrest, armrest dan konsol box ya, AC super dingin ya. Buku-buku servis masih ada. AC double blower, super dingin, plafon sangat bersih sekali sahabat Rizky Mobil ya. Sunvisor masih terbungkus plastik di kiri dan kanan di mobil ini. Ya, kita lihat bagian belakangnya. Ini sudah dilengkapi dengan sensor parkir mundur, variasi body kit di bawah, semakin garang semakin cakep ya. Lampu-lampunya sudah divariasi di kiri dan kanan, tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak. Juga dilengkapi dengan spoiler atas sahabat Rizky Mobil ya. Kita cek dulu nat-nat belakangnya, aman sahabat Rizky Mobil ya. Wes, yang pasti mobilnya super keren ya. Nih masih lengkap perlengkapan emergency kit sahabat Rizky Mobil ya, pasti dapat ini hadiahnya. Ini gawahan nih, teko pabrikan sahabat Rizky Mobil. Wes, super keren wes, ndelok pasti langsung jatuh cinta ke mobil ini. Ini Toyota Avanza tipe G Barong 2018, kilometer masih 11.000, super istimewa sahabat Rizky Mobil. Harganya piro Pak Nah? Harganya 149, masih bisa nego sahabat Rizky Mobil. Nek kredit berapa Pak Nah? Kredit DP-nya 25 juta, buruan ke Rizky Mobil. Ya, yang di sebelah sana yang tidak kalah maco, super keren. Baik sahabat Rizky Mobil, yang super keren ya, ini adalah mobil ya, mesti ae mobil. Ini adalah Pajero Sport Dakar 4x2 tahun 2017 sahabat Rizky Mobil. Wes, lihat penampilannya, tampangnya wes garang sekali dan ganteng pol jos pokoknya ya. Kalau naik ini pasti orang melihat, "Weh, sopo kae? Mantuku koyo sing teko kan sebetulnya." Wah, koyo iya, Bu. Oke, langsung saja sahabat Rizky Mobil ya. Ini Pajero Sport Dakar 4x2 2017 CVT ya. AG Trenggalek sahabat Rizky Mobil. Warna hitam keren ya, warna meriah ini ya. Kalau mobil besar itu warnanya yang garang itu mesti hitam sahabat Rizky Mobil ya. Oke, kita cek lampu-lampunya. Lampu keren ya. Kalau malam super terang sekali, bisa menyilaukan hatimu sahabat Rizky Mobil, bukan matanya tapi hatinya ya. Oke ya, lampu sudah menggunakan DRL LED yang pasti lampunya super terang sahabat Rizky Mobil, sampai semut liwat ketok. Lampu utama menggunakan HID sahabat Rizky Mobil, yang pasti terang sekali sahabat Rizky Mobil, apalagi kalau malam ya, buat ngedim silau sekali ya. Terus ketok kayak Pajero sing ngedim seperti itu. Oke ya, sudah dilengkapi dengan fog lamp di bawah serta variasi chrome di bumper depan yang membuat gagah mobil Pajero Sport ini sahabat Rizky Mobil. Dengan logo 3 berlian di depan, wes semakin memberliankan mobil ini sahabat Rizky Mobil ya. Nopol AG Trenggalek
durenan sahabat rezeki mobil pajak bulan 7 ganti plat 2022 masih cukup panjang sahabat rezeki mobil. Ya, di sini banyak Pajero yang masuk sahabat rezeki mobil. Ada 1, 2 dan 3 di sana sahabat rezeki mobil. Wes pilih sing ndi sahabat rezeki mobil ya. Ojo bingung sahabat rezeki mobil. Kita cek profil bannya sekarang. Profil ban menggunakan Dunlop Grand Track profil ban 265/60R18 kondisi masih 90%. Super tebal, bane gondrong sahabat rezeki mobil ya. Spion sudah dilengkapi dengan lampu sen dan variasi krom, serta sudah dilengkapi juga dengan talang air. Handle pintu sudah krom sahabat rezeki mobil, serta ada set step yang membuat gagah di mobil ini sahabat rezeki mobil. Bisa dibuat injelian seperti ini. Sudah dilengkapi dengan roll rail atas. Kalau nanti mau pasang rooftop, tapi rangkeng dur kayak ngopi gitu ya. Tinggal pasang rooftop saja ya. What? Kok rooftop? Rooftop. Oke, yang kita cek penampilan belakangnya. Lampunya super keren sahabat rezeki mobil. Wes, sudah dilengkapi dengan kamera mundur dan sensor parkir sahabat rezeki mobil. Belakangnya ada 4 titik sahabat rezeki mobil ya. Wes, kita cek nat-natnya. Nat rapi. Tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir. Wes, keren ya, apalagi lihat dalamnya. Bagasi super lebar, bonus payung sahabat rezeki mobil ya. Kita buka, nanti dipasang di wiper ya ini ya. Wiper fluid. Biar terang kacanya ya. Ada tanda Three Angel ini ya. Kayak nang film kayak ya. Wes, kalau kurang lebar tinggal lipat saja joknya. Tinggal lipat saja ke sana, sudah pasti ini sampai ke depan sahabat rezeki mobil ya. Kita cek interiornya. Oke, ketika masuk interior sudah pasti gagah nyaman ya, pandangan kita luas. Sudah dilengkapi dengan double din ya. AC super dingin karena AC sudah AC-nya individu ya, sudah masing-masing sahabat rezeki mobil ya. Jok sudah di cover, kulit bawaan Pajero Dakar sahabat rezeki mobil. Yang pasti legroom, headroom, wish super nyaman, maknyus ya. Yang super keren lagi sudah dilengkapi dengan sunroof ya. Bisa dibuka dan ditutup sahabat rezeki mobil ya. Kamu kampanye silakan beli Pajero ini. Apalagi sebentar lagi pilkada sahabat rezeki mobil ya. Ya, harganya berapa Pak? Nah, Pajero Sport ini wish murah, ojo larang-larang. 405 juta saja sudah bisa bawa Pajero Sport Dakar 4x2 CVT 2017 AG Trenggalek ini sahabat rezeki mobil. Baik sahabat rezeki mobil dimanapun berada, yang ingin tanya-tanya tentang rezeki mobil, bagaimana pembeliannya Pak Nah ya, bisa cash, bisa kredit, bisa cash tempo, bisa tukar tambah dengan mobil, dengan sapi, dengan motor sportnya sahabat rezeki mobil. Apalagi ini sekarang musim hujan, silakan tukarkan motor sportnya ke rezeki mobil ya. Hari ini kita ada Yamaha Ekmek 250cc tahun 2017 sahabat rezeki mobil. Nanti yang menginginkan motor sport bekas tukar tambah ini, silakan hubungi kontak person yang ada di bawah ini ya. 081-359-359-069 ya, silakan tanyakan bagaimana proses kreditnya Pak Nah. Kalau KTP saya di Lumajang, di Jember, di Bondowoso, situ Bondo, masih bisa kita proses sahabat rezeki mobil. Alamat KTP dimanapun saja, silakan langsung ajukan proses kredit mobilnya. Yang pasti mobil di kita tanpa ngecek pun insya Allah sudah cocok dan bagus. Kalau tidak percaya silakan buktikan, datang langsung ke rezeki mobil ya. Baik, buat sahabat rezeki mobil yang menginginkan t-shirt seperti yang Pak Nah pakai hari ini, pas reviewnya Pajero Sport, kaosnya juga Pajero Sport ya, berbahan katun combat 24S yang pasti tidak gerah ya, kainnya lembut, masuk pokoknya. Harganya berapa Pak Nah? Harganya cukup 70.000 saja ya. Rezeki mobil tetap buka seperti biasa hari Senin sampai Sabtu, begitu juga dengan hari Minggu. Kita buka start pukul 8 pagi sampai jam 17 sore. Hari Minggu kita buka di Rezeki Mobil 4 Jalan Raya Pulosari, Ngunut, Tulung Agung, sahabat rezeki mobil ya. Pastikan
beli mobil dan jual mobilnya di Rizky Mobil. Tulung Agung sahabat Rizky Mobil. Terus silakan simak juga medsos Rizky Mobil, Instagram Rizky Mobil Tulung Agung. Jangan lupa follow ya, serta pantau juga Facebook Rizky Mobil, dan jangan sampai terlewatkan YouTube channel Rizky Mobil Tulung Agung. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share yang banyak, biar supaya kami bisa mereview mobil-mobil yang ada di showroom Rizky Mobil Tulung Agung ini sahabat Rizky Mobil. Dari saya cukup untuk update stok pada hari ini. Mudah-mudahan sahabat Rizky Mobil dimanapun berada hari ini diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, serta rezeki yang banyak. Kalau rezekinya banyak, bisa beli mobil di Rizky Mobil. Dari saya cukup, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi lihat dalamnya, bagasi super lebar, bonus payung sahabat Rizky Mobil ya. Rubok. Hah? Ya ngomongnya rooftop. Rooftop ini rangkeneng duur kayak ngopi gitu ya. Tinggal pasang rooftop saja ya. Kok rooftop? Rubok, rubok. Mencelat kabeh. Bisa dibuat incelian seperti ini. Bentar Pak. Ya, kok baterainya mati? Memang mati lampu nih. Gini. Gini. Mengganggu wong kerja.